IPAS kelas 4, bab 5, topik A. Jauh sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh tiga corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha termasuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana. Contohnya, kerajaan bercorak Hindu, Kutai, Tarumanegara, Kalinga, sedangkan yang bercorak Buddha, Sriwijaya, Mataram Buddha. Kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kerajaan bercorak Islam diantaranya Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, dan banyak lagi yang lainnya. Peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha diantaranya candi, arca, seni ukir, karya sastra, bahasa, dan tulisan. Sedangkan peninggalan masa kerajaan Islam diantaranya masjid, batu nisan, seni pertunjukan, karya sastra, kaligrafi, dan keraton. Terima kasih.